Hari Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Indonesia Raya.
Selamat pagi Mr. Felix, selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian, dan selamat pagi juga untuk anak-anak. Ya, senang sekali kita dapat kembali melaksanakan upacara bendera. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan dirayakan setiap tanggal 10 November. Kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa para pahlawannya. Demikian kata sang proklamator. Menurut KBBI, pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan sesuatu yang dia miliki untuk menegakkan kebenaran. Ya, kita sebagai anak-anak, khusus ya bagi kalian anak-anak SMP dalam kudus, tentunya diajak ya, tidak hanya untuk tahu atau kenal atau hafal nama para pahlawan kita, tapi kita juga diajak untuk dapat meneruskan ide-ide mereka, pemikiran-pemikiran mereka, ya, perjuangan-perjuangan mereka. Dahulu mereka sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa ini, melalui ide-ide mereka, melalui pemikiran-pemikiran mereka. Kita saat ini sebagai anak-anak SMP Kristen Kalam Kudus, ya, diharapkan yang menjadi generasi penerus yang dapat meneruskan ide-ide perjuangan mereka. Kita bisa menjadi pahlawan masa kini, ya, dengan rela berkorban, ya, mengorbankan apa yang kita punya, baik pemikiran, ya, baik karya, baik waktu yang tercurah untuk dapat memberikan andil untuk bangsa kita. Kita, kalian, anak-anak, SMP Kristen Kalam Kudus, diharapkan, ya, kita belajar untuk rela berkorban. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, tentu hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ya, pada Filipi 2 yang akan saya bacakan sekalian untuk kita sekalian. Ya, Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Baik anak-anak, selamat memperingati Hari Pahlawan. Ya, semangat, kalian adalah penerus bangsa, pahlawan-pahlawan masa kini, dengan rela berkorban menegakkan kebenaran dimanapun kalian berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pembacaan pesan perjuangan para pahlawan nasional. Pati mura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak pati mura muda akan bangun. Selama batik-batik Indonesia masih mempunyai
darah merah yang dapat membuat secarik kain merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun. Pembacaan doa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami naikkan syukur dan pujian atas kemurahan-Mu yang agung bagi kami, pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Kami berterima kasih atas segala kebaikan yang kami terima dalam sejarah hidup, berbangsa, dan bernegara kami dengan segala dinamika yang dihadapi. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Pada momentum perayaan Hari Pahlawan saat ini, kami berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memakai arti pahlawan di masa kini. Bahwa kami bukan hanya hidup bagi diri kami sendiri, melainkan turut peduli dan mengasihi sesama kami, bahkan alam ciptaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya, pemerintah di provinsi dan kabupaten atau kota, agar saling bersinergi mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kami dapat menghadapi masalah apapun dan juga demi kemajuan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab bersama Engkau kami akan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Kami menjadi pahlawan-pahlawan masa kini yang penuh dedikasi, saling peduli, dan berbagai kebaikan dengan sesama kami melintasi batasan suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa sambil bermohon. Kiranya kasih dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus senantiasa menyertai bangsa dan negara kami serta dunia ini. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.